kita akan dalam vlog ini tujuannya adalah bagaimana cara memaksimalkan bagasi yang dimiliki oleh PCX, memaksimalkan penggunaannya. Bahkan kita akan membuktikan bagaimana cara atau misalnya posisi bayi yang pas saat untuk dimasukkan dalam bagasi Honda PCX. Kita, ya ikuti saya, kita buktikan sekarang. Nah, ini Honda PCX-nya nih. Kita buka aja langsung. Nah, ini bagasi. Walaupun sudah diisi dengan mantel atau sarung tangan, ukuran bayi segini tuh masih bisa masuk loh. Mau bukti? Ayo, kita lihat ya. Siap. Ini anakku. Masih usia 6 bulan. Mau ke 7 bulan ya. Begini cara yang menentukan posisinya. Lihat. Nah, ini sudah mulai masuk. Ini posisi yang bagus. Jadi kalau Anda punya anak bayi, mau nyimpan atau misalnya kerepotan susah menaruhnya di mana, ngajak dia jalan-jalan, masukkan dia dalam bagasinya ini. Nih, posisi kepalanya kita bisa taruh di sini. Sebentar, Dek. Sebentar. Nah, posisi kepala. Uhuy. Waduh, dia lapis. Nah, inilah posisi yang benar. Posisi yang benar, jangan lupa ya, kalian harus seperti ini. Ini contoh cara menyimpan bayi, tapi jangan ditiru. Ini apa? Cara yang salah. Ini udah kalau ketahuan bisa dipidana saya ini. Cuma main-main aja. Kasihan. Oke ya, sampai di sini dulu itu tutorial dari saya bagaimana cara memaksimalkan fungsi daripada bagasi PCX Honda PCX dalam penggunaan menyimpan barang maupun cara memasukkan bayi di dalamnya. Kan dari dulu diklaim bahwa bagasi PCX ini lebih besar daripada bagasi yang dimiliki oleh Yamaha NMAX. Paling besar di kelasnya. Demikian ya, sampai jumpa lagi. See you next time.